apa yang dijelaskan dalam Quran itu tidak sesuai dengan iman Kristen yang sebenarnya. Orang Kristen sebodoh apapun tidak mengimani, tidak meyakini, tidak mempercayai apa yang dijelaskan Quran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan, kalau kita bicara ketuhanan, ini empat sifat Tuhan ini harus dipegang. Satu, Tuhan itu wujudnya roh. Kalau di dalam Islam wujudnya zat. Zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Tapi kata zat wajibul wujud ini sumbernya dari siapa? Quran tidak pernah mengatakan. Hadis juga tidak pernah mengatakan. Itu hanya tafsir dan para penterjemah Quran. Sekali lagi itu sumbernya dari mana tidak jelas. Hanya dikatakan Allahu ismun lizati wajibul wujud. Allah itu nama zat yang wajib adanya. Cuma gitu aja. Tapi itu sumbernya dari Quran atau dari hadis tidak jelas. Yang jelas itu dari pendapat para ulama. Ini pertama, Allah itu wujudnya roh, ya. Terus kedua, Allah itu tidak kelihatan, tidak nampak. Allah itu kekal. Allah itu tidak bisa disamakan oleh segala sesuatu. Di dalam istilah Islam disebut laisa kamitslihi syai'un ahad. Allah itu tidak boleh disamakan oleh segala sesuatu. Karena Allah itu mukhalafatu ta'ala lil hawa. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ini kalau bicara pribadi Allah. Ya. Tapi walaupun wujudnya roh, jangan kok alam pikiran kita menyamakan roh Allah yang wujudnya roh itu sama dengan roh-roh ciptaan seperti jin, malaikat, iblis, rohnya manusia. Dan karena Allah itu tidak terbatas. Allah itu absolut. Allah itu tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Karena apa? Akal manusia ini yang membuat adalah Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Bagaimana akal manusia yang terbatas mau memahami yang tidak terbatas? Omong kosong, ya. Jadi kalau kita bicara tentang pribadi Tuhan, ya, sekali lagi, baik itu firmannya, sifatnya, ya, aktivitasnya, jangan sekali-kali disamakan dengan pribadi manusia atau pribadi makhluk. Jelas nggak sama. Contohnya, umpamanya, Allah membentuk manusia dari tanah. Ini kan bahasa manusia kan. Sedangkan Allah itu wujudnya zat, wujudnya roh. Bagaimana caranya Allah itu membentuk? Padahal kata-kata membentuk itu jelas kalimat bahasa manusia. Betul? Jelas tidak sama disamakan dengan Tuhan. Makanya baik Quran maupun Alkitab, banyak bahasa manusia yang dipakai Tuhan, untuk Tuhan, tapi tetap tidak sama. Contohnya apalagi, manusia melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, bekerja pakai tangan, berjalan pakai kaki. Allah pakai apa? Tidak ada yang tahu. Ya, cuma karena ini firman Tuhan itu untuk manusia, pasti pakai bahasa manusia. Contohnya Allah yang melihat, biarlah Tuhan yang bekerja untuk dia. Bagaimana sih caranya kerja manusia? Bagaimana sih kerjanya Tuhan? Itu misteri. Ya, alias misteri, Pak. Ya. Nah, kembali lagi kita bicara tentang roh. Roh, Tuhan yang roh tadi di dalam Islam tidak dikenal. Tuhan itu wujudnya ya, tapi pendapat para ulama sepakat zat. Padahal Muhammad sendiri tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah Anda pernah melihat Allah? Bagaimana aku bisa melihat dia maha cahaya? Tapi tidak mengatakan zat. Nah, dari sinilah kalau kita berdasarkan Injil, Pak, Allah itu wujudnya roh. Roh sang khalik. Roh sang khalik, roh sang pencipta tadi, di dalam kekristenan yang tidak nampak, yang tak terbatas itu,
berada, berkarya, berfirman, bersabda, berkata-kata di dalam pribadi Yesus. Karena di dalam pribadi Yesus itu adalah rohnya roh Allah. Sekali lagi, karena di dalam pribadi Yesus itu rohnya roh Allah, itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan. Bukan Yesus yang dari ujung rambut sampai telapak kaki ini yang disebut Tuhan, bukan. Yesus yang dari ujung rambut sampai telapak kaki ini adalah manusia. 100% manusia. Tapi manusia ilahi. Kenapa? Karena terjadi oleh alam Allah, firman Allah, rohnya roh Allah. Semua manusia yang terjadi oleh kehendak Allah hanya Isa Al-Masih, Isa Putra Maryam. Ya. Di luar Isa Al-Masih, semua manusia terjadi dari hubungan suami istri, dari hubungan laki perempuan. Sekali lagi, semua manusia di luar Yesus terjadi oleh benih laki-laki dan hidung perempuan. Makanya sekalipun Yesus itu adalah manusia, tapi manusia ilahi. Karena Yesus mempunyai karakter manusia, maka dia makan, dia minum, dia tidur, bahkan dia mengalami kematian. Tapi bukan mati untuk mati, tapi mati untuk bangkit kembali, untuk menandakan bahwa Yesus, di dalam pribadi Yesus itu siapa? Allah. Makanya Muhammad mengatakan, Isa fa'inahu rohula wakalikaku. Sesungguhnya Isa itu rohnya Allah dan firman. Nah. Di dalam Anisa 171, Allah berfirman, Innamal masiku sabi ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu Al-Koha ila Maryam wa rumim. Sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu utusan Allah yang terjadi oleh kalimat Allah yang ditumpahkan dalam rahim Maryam, rohnya roh Allah. Sayangnya terjemahan Quran ini ditambah-tambah roh ciptaan, padahal gak ada teks aslinya yang mengatakan dia kulikot ciptakan. Tidak. Tetapi roh yang di dalam manusia di luar ini, roh ciptaan, roh muatan, roh makhluk, roh insan. Inilah yang membedakan antara Yesus, Isa Al-Masih dengan manusia umumnya. Ya. Di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa semua nabi berdosa, mohon ampun dan diampuni dosanya, kecuali Isa Al-Masih. Tidak pernah diampuni dosanya, tidak pernah minta ampun. Kenapa? Hanya satu-satunya. Baik itu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, si siapa Daud, Soleman, semuanya minta ampun, diampuni dosanya, jatuh dalam dosa. Omong kosong kalau dikatakan bahwa nabi itu maksum. Dari mana itu keterangan? Hanya Isa satu-satunya manusia suci. Di dalam Maryam 19 ayat 19. Innama rasulu rabbiki li'ahbalak ulaman syakir. Sesungguhnya aku ini utusan Tuhanmu, Maryam, untuk memberimu seorang nama laki-laki yang suci. Dan Muhammad mengatakan setiap anak Adam yang lahir disentuh oleh setan, maka dia memekik dan menangis, kecuali Maryam dan anaknya. Dari sini aja sudah kelihatan bahwa nabi suci nggak ada lain kecuali Isa Putra Maryam. Semua nabi berdosa. Nah, kembali lagi kepada topik Tritunggal lagi. Saya tanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya tanya di dalam. Bapak percaya nggak bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi? Sang pencipta. Sang Khalik. Percaya? Itu istilah Kristen disebut Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Artinya Allah itu memiliki kodrat kuasa pertama mencipta. Saya tanya lagi, Bapak percaya bahwa Allah itu berfirman? Percaya. Istilah Kristen disebut anak. Jadi kalau Yesus anak Allah, artinya Yesus firman Allah. Makanya Yesus disebut kalimatil hayat, firman yang hidup.
Ya. Jadi Allah berfirman, Allah sang pencipta, Allah sang firman, dan saya yang terakhir percaya Bapak bahwa Allah itu memberi hidup. Betul? Betul? Inilah Tritunggal orang Kristen. Istilah bahasa Arabnya kata mutasabian, kata yang dikiaskan, kata yang dianalogikan, kata yang diumpamakan, tapi tidak boleh ditafsirkan secara letter, secara rupiah. Salah. Kenapa? Karena Allah itu memang gak sama dengan manusia, gak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan yang dicipta. Maka dari itu, sekali lagi Pak ya, Bu ya, Pak, Allah sang Khalik, sang pencipta disebut Bapak, Allah sang firman disebut Anak, Allah sang pemberi hidup disebut Roh Kudus. Bukan tiga begini, salah. Makanya Quran mengatakan ya, wala takulu salah saja, janganlah kamu katakan tiga. Itu arah Kristen, amin. Lakot kafara ladina qulu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa anak Maryam. Orang Kristen amin. Sekalian aja amin. Ya. Cuma orang Islam kurang tidak memahami, belum bisa membedakan antara yang zahir dan yang batin, antara yang nampak dan yang tidak nampak, antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, yang nampak seperti di foto-foto itu memang 100% manusia. Ya. Seperti umumnya manusia. Yesus sebagai manusia juga makan, juga tidur. Ketika dia haus juga minum. Ketika dia mengalami sedih, dia juga berdoa. Ketika dia mengalami kematian, dia juga mati sebagai manusia. Tapi ingat, bukan Tuhan yang mati. Yang mati siapa? Manusianya. Ada istilah Presiden Soeharto mati. Yang mati presidennya apa Soehartonya? Soehartonya gak? Presiden gak akan mati. Itulah sebabnya Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabakhtani. Ya Tuhanku itu ngapa? Mengapa aku meninggalkan aku? Yesus yang manusia ini mati. Ya, mati sebagai manusia karena ditinggalkan oleh Roh Tuhan, Roh Allah. Maka dia menyebut, ya Allahku, mengapa engkau ninggalkan aku? Jadi yang mati itu adalah manusianya, bukan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mati. Ya? Makanya Yesus berani mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah ya Allah, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Gak ada nabi yang berani mengatakan. Annabatulikul hawalakul yad laisahatu yakti ilal abilabi. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi perbedaannya Isa, Yesus dengan nabi-nabi lain jelas tidak sama. Cari nabi siapa yang mati bangkit hidup kembali kecuali Yesus. Tidak ada. Baik Quran maupun Alkitab mengakui. Jadi kalau tadi diterangkan bahwa Isa tidak mati disalib dan dibunuh, bertentangan dengan ayat lain. Jelas. Kalau ayat Quran antara satu ayat dengan ayat lain bertentangan, jelas itu bukan firman Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam An-Nisa 82, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairi la ilaha wajadu fi tilapan katsiro. Apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka di dalamnya pasti banyak pertentangan. Buktinya pertentangan. Orang Kristen dikatakan orang kafir, orang Yahudi dilaknat Allah. Tetapi ayat lain aneh. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobi'in, siapa saja yang beriman dan beramal soleh, dari kemudian akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Pertentangan kan? Apa ya begitu? Allah ngomong bertentangan antara satu ayat dengan ayat lain. Kalau firman Tuhan yang ngomong orang satu, yang ngomong satu pribadi, antara ucapan ayat satu, surat satu dengan surat lain bertentangan, jelas itu bukan firman Tuhan. Dan itu Quran sendiri yang ngomong.
Jadi sekali lagi, dengan tuduhan-tuduhan bahwa Tuhannya orang Kristen tiga, saya sebagai orang Kristen, amin. Tapi bukan tiga. Tuhan yang satu tadi, saya akan memberi ilustrasi, saya akan memberi perumpamaan. Ya Pak ya? Seumpama saya Tuhan. Ya? Seumpama saya Tuhan. Saya kan satu. Ya? Saya memiliki ucapan, perkataan. Ucapan perkataan saya ini dikatakan firman. Di dalam pribadi saya ini memiliki roh. Ya? Yang jadi pertanyaan, nama saya Hari, Hari, ucapan Hari, roh Hari, berpisah apa jadi satu? Jadi satu tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibeda-bedakan. Karena ucapan saya, perkataan saya, sabda saya, dan roh yang ada pada saya melekat pada diri saya, yang tidak terpisahkan tapi bisa dibedakan. Jadi yang dikatakan tiga ini bukan tiga oblong. Alkitab mengatakan tiga pribadi, tapi maksudnya tiga kudrat kuasa sebagai sang pencipta disebut Bapa, sebagai sang firman disebut Anak, sebagai sang pemberi hidup disebut Roh Kudus. Jadi tiga kudrat kuasa ini melekat menjadi satu dalam pribadi Tuhan yang tak terpisahkan. Inilah iman Kristen yang benar. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan waktu hanya tiga. Inna alaqot kafara ladina qalu inna allaha salisu salasa. Bukan itu. Jadi kalau ada istilah Islam itu sifat Allah itu ada 20. Padahal di dalam Kristen cuma tiga. Sang pencipta, sang firman, sang pemberi hidup. Bagaimana yang 20 itu? Banyakan mana dengan orang Islam? Kalau kita mencari perbandingan. Ya. Jadi kalau saya ada di sini, pribadi saya ada di sini, pengertiannya satu itu satu matematika. Tetapi kalau Allah yang satu yang esa tadi ada di sini, berarti di mana-mana pun ada Allah. Tapi tetap satu. Nah, istilah-istilah ini ada di dalam Al-Quran, jangan dianggap dia ada. Dan Allah akan mengepung mereka dari belakang. Mamanya saya. Ada di Al-Quran. Ya. Kalau begitu, kalau saya mikir secara akal sehat, oh, Allahnya orang Islam banyak dong. Mengepung. Kalau kita mengikuti bahasa manusia. Tapi pengertiannya kan enggak begitu. Ya toh? Rezeki itu di tangan Allah. Allah punya tangan, padahal Allah itu wujudnya zat, roh. Dari sinilah makanya kita harus memahami bahasa manusia yang diterapkan oleh Tuhan itu enggak boleh sama. Ya. Bumi dalam genggamannya, langit buatan jarinya. Bagaimana? Tuhan kan berarti punya tangan segede berapa? Tangannya Tuhan kalau bumi di dalam genggamannya. Apa yang begitu? Enggak kan? Enggak. Ya. Contohnya, kalau kita berdiri di tepi laut, kita memandang sejauh mata memandang laut itu tidak terbatas. Atau kita naik plane, kita melihat angkasa itu tidak terbatas. Itu baru ciptaannya. Ya tak? Bagaimana kita mau memahami yang menciptakan? Makanya ada istilah Islam, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khalqi. Berpikirlah kamu tentang ciptaannya, jangan sekali-kali berpikir tentang sang penciptanya. Kita nggak akan nyambung, Pak. Karena kalau dalam itu bagaimana, maka saya akan berusaha menjelaskan tentang ajaran Kristen, iman Kristen berdasarkan logika, berdasarkan akal sehat, tapi tetap berpijak kepada kitab suci, berpijak kepada kitab. Jadi kalau ada istilah anak tangga, anak kunci, anak kapal, ya tak? Apa benar kapal itu melahirkan anak? Enggak. Enggak. Apa benar tangga itu melahirkan anak? Apa benar kunci itu melahirkan anak? Enggak kan? Demikian juga anak Allah pengertiannya firman Allah.
kenapa mesti pakai anak Allah, Pak? Bukan firman Allah. Ya iya, jelas kelahiran Yesus melalui seorang anak manusia. Makanya Yesus disebut anak Allah. Bapaknya siapa? Ya bapaknya Allah sendiri. Bapak secara rohani. Karena Allah itu roh. Bukan bapak secara jasmani. Makanya orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya Quran itu firman Allah. Karena apa? Allah yang seharusnya maha tahu malah tidak tahu. Iman Kristen yang benar ya. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat bahwa Allah memang tidak tahu. Tolong dibaca di surat 9 ayat 16. Benar gak Allah? Satu ayat aja bertentangan. Benar gak? Surat 9 ayat 16. Ya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali surat 9 ayat 16. 9 kan? 9 16. Surat 9 ayat 16. 9 ya. Ini sudah sejauh. Ini 9. Ayat 11. Ayat 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Sedangkan Allah belum mengetahui. Masuk akal nggak? Allah belum mengetahui. Terus? Orang-orang yang berjihad di antara kamu, iya, dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba, dalam satu ayat bertentangan. Tapi Allah belum mengetahui. Padahal itu belum mengetahui. Allah walam, Allah tidak mengetahui. Tapi di ending akhir ujungnya Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui. Satu ayat aja bertentangan, Pak. Bagaimana ini dikatakan firman Tuhan? Bedanya, beda perkataan. Coba Pak. Saya tanya kepada bapak-bapak, jawab yang jujur. Allah maha kuasa nggak? Kuasa. Maha mengetahui nggak? Mengetahui. Iya. Maha hadir nggak? Maha hadir. Sekarang kalau Allah ngomong mudah-mudahan, patok nggak? Coba mudah-mudahan Pak. Bapak percaya? Percaya. Percaya. Allah ngomong mudah-mudahan percaya? Enggak. Kalau ada di dalam Quran gimana? Bingung saya. Bapak berani menolak? Belum baca. Lu lah ya, aku bilang dulu. Bapak kan enggak percaya. Saya cari dulu penafsiran dari awalnya, Pak. Enggak, saya tidak akan bicara tafsiran. Kalau kita bicara tafsiran relatif, benar untuk Bapak, belum tentu benar untuk saya. Benar untuk saya, belum tentu betul untuk Bapak. Saya hanya mengangkat terjemahannya. Kalau kita bicara tafsiran, Pak, para ulama-ulama itu berbeda tafsir. Makanya Islam terpecah menjadi 73 firqoh, aliran. Ya kan? Itu padahal lebih prakteknya. Syiah saja, Syiah itu pecahannya ada 40 aliran, belum yang lain-lain. Coba tolong dibaca di dalam surat 61, surat At-Tahrim. Ayat 66 ayat 8. Ini Allah ngomong mudah-mudahan, lucu kan? Jadi tidak ada kepastian dalam keselamatan dalam Islam. 66 ayat 8. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bertaubatlah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah. Ya. Dengan taubat yang semurni-murninya. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan. Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Hop. Sop. Ya. Tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu. Ayyukafirankum sayiatikum wa yutilkum jannati tadzir, dan memasukkan kamu dalam surga. Tobat yang murni, apalagi yang tobat yang setengah murni. Bagaimana mau masuk surga? Allah kok ngomong mudah-mudahan? Enggak lucu, Pak. Surat At-Tahrim, Pak, ayat 8. Benar, Pak. Ya. Tapi yang bicara ini siapa gitu sebenarnya? Yang bicara ini Allah. Ya, kalau menurut ini. Itu pendapat Bapak. Ya, ayyuhalladzina amanu, enggak dong. Kalau pendapat saya, tafsirannya, terjemahannya, paradigma pendapat Bapak kan beda.
Enggak. Saya mengangkat terjemahannya dari ini. Contohnya seperti ini kan. Ya. Tradifat contoh. Ini kelihatan kalau di sini kan panjang. Betul? Dia tidak banyak. Kalau dia datang kan gini. Sama tafsiran. Sa- makanya saya bilang. Ya. Saya enggak bicara tafsiran. Iya betul. Ini adalah terjemahan. Betul. Please lanjut. Ya. Ya ya. Ya. Oke. Okay. Maaf lupa ya. Iya enggak apa-apa. Cara ini kan masalah harus berada. Oke. Okay. Saya enggak berhak menafsir. Ya. Saya hanya mengangkat terjemah. Oke. Oke, terus saya. Good. Udah, sekarang dilanjutkan surat 17 ayat 8. Surat 17. Amin. Bukan ya. Berapa, Pak? Yuki? 28. 2867. 2867. 2867 ya. Iya. 2867 itu adapun orang-orang yang bertobat. Iya. Dan beriman, uh-huh. Serta mengerjakan amal yang saleh, uh-huh. Semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Uh-huh. Adapun orang yang beriman, bertobat, mengerjakan amal soleh, semoga. Ayat apa? Tapi tobat semurni-murninya mudah-mudahan ini beriman, bertobat, mengerjakan amal soleh, semoga. Mestinya ini sudah memenuhi syarat. Pasti aku jamin masuk surga. Mestinya begitu. Saya nggak menafsirkan. Ini mengangkat terjemahan. Nggak lucu Allah ngomong begitu. Betul kan, Pak? Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak apa memenuhi kriteria ini? Gimana, Pak? Bapak apa selama menjalankan syariat agama? Sudah memenuhi. Beriman, bertobat, beramal, mengerjakan amal soleh. Nggak tahu kan? Masih semoga. Nggak ada yang tahu. Kalau Bapak berani mengatakan begitu, berarti Bapak juga termasuk orang yang semoga. Saya beri akan ilustrasi, Pak. Seandainya ini Pak Yudi pengusaha. Bapak-bapak sama kerja sama Pak Yudi. Pak Yudi punya jadi. Kamu kerja yang baik, yang disiplin, yang taat, yang tidak boleh protes. Pokoknya semua aturan perusahaan sudah ditaati, ya. Pak Yudi ngomong, mudah-mudahan kalian akhir bulan saya gaji. Mau nggak? Nggak mau, takutnya nggak dibayar, Pak. Nah, itu. Nah, itu demikian juga. Iya, dicontohkan. Iya, ini foto. Karena kita kembali lagi, kita kan sebagai ini kelahiran tahun berapa? Kan dulu Quran-Quran itu datangnya kan dari itu dari kulit, dari pohon-pohon, ya. Yang adanya ulama warus Ambiya, jadikan Al-Quran. Al-Quran itu gundul. Tidak sesepakat seenaknya, gundul. Lah, karena orang-orang tidak bisa baca, sudah jabar juga ya. Nah, kita kan, ini kelahiran abad-abad berapa? Nah, kira-kira ini. Yeah. Oh, sampai tahu persis seperti yang dicarakan oleh Bapak. Yeah. Saya juga terima kasih mendapat ilmu. Iya, betul. Thank you. Lanjut, Pak. Yeah. Ya, yang jadi masalah, Pak, ya. Yeah. Quran seperti apa yang diceritakan Pak Saifuddin Ibrahim tadi, sebenarnya naskahnya bukan satu, bukan miliknya Abu Bakar Raden. Naskahnya kalau nggak salah ada 7, cuma saya apa 5. Miliknya satu, miliknya Abu Bakar, diwariskan kepada Utsman dan sampai ke Utsman kan, ya, Ubay bin Ka'ab, Salim, Ibnu Mas'ud, terus satunya lagi siapa itu? Ini kenapa kok nggak dilestarikan? Yang 4 dibakar, yang 1 di letakkan miliknya Utsman. Kenapa? Karena ketika terjadi jedah perang, ada salah satu penghafal Quran, mereka merantau di Armenia. Agak numpuk bacanya lain, actionnya gayanya lain. Ada lagi di Basra, di Irak, loh gayanya juga lain. Nah dari sini lah. Pengaduan-pengaduan itu masuk ke Utsman. Akhirnya apa? Semua naskah yang tersebar tadi dikumpulkan bukan untuk perbaikan, tapi dibakar oleh Utsman. Padahal Nabi sendiri ngomong, belajarlah Quran kepada Utsman, karena dia orang yang paling dekat dengan batinku. Dia orang yang terbaik. Setiap uji makalah Quran, naskah Quran, si Nabi membaca miliknya Mas'ud, disaksikan oleh Jibril. Itu kenapa miliknya si Ibnu Mas'ud ini dibakar? Ini kalau kita bicara tentang
naskah Quran. Ya, betul. Ya. Saya kan taklid, sebenarnya taklid. Ya. Saya taklid kepada itu, kepada al-ulama. Ya. Bapak juga taklid kan, kita tidak seumur. Betul nggak? Kan kita tidak seumur dalam sejarah itu kan tidak. Ya, betul. Kita taklid kepada pendapat firman. Betul nggak? Ya. Ya, kita bicara biang aja, kita taklid. Bapak juga taklid. Saya juga taklid, betul? Ya, betul. Semua itu. Taklid kepada. Pasti. Taklid kepada yang punya ide masing-masing, betul nggak? Oke, lanjut, terima kasih. Kita PR aja, Pak. Kita bisa coba. Salah nggak apa-apa, itu terserah. Ya, apa-apa. Yang jadi masalah. Ya, ya. Jangan sampai, bahasa kita terus, Bapak. Tapi di dalam iman Kristen kita, ya. Kristen bukan agama. Betul. Ya. Sekali lagi, Kristen bukan agama. Dan Yesus tidak pernah menerima Injil. Kitab Injil maksudnya. Tapi Quran mengatakan Yesus menerima Injil. Salah. Pengertian Injil itu aja Quran menilai salah. Injil yang dikatakan Injil itu adalah berita gembira, kabar baik. Bisharoh bahasa Arabnya. Bisharoh yang mana? Kabar baik itu ada di dalam pribadi Isa Al-Masih, Yesus itu. Bukan buku. Tapi Quran mengatakan bahwa Yesus menerima kitab Injil. Ini aja sudah salah. Ya, Pak. Jadi yang dikatakan Kristen itu pada hakikatnya bukan agama. Karena pengertian Yesus berasal dari kata Yahshua, Yehoshua, Yeshua, Yahshua. Bahasa Arabnya bukan Isa Al-Masih tapi Yasu Al-Masih. Itu bahasa Arab Syria. Karena waktu Muhammad hidup, Injil bahasa Arab belum masuk ke situ. Makanya ketika Muhammad memaknai nama Yesus salah, Isa Al-Masih. Walaupun pribadinya yang dimaksudkan adalah Putra Maryam, ya. Dan silsilahnya pun salah. Tadi sudah diterangkan bahwa Maryam ibunya Yesus ini diambil dari saudara perempuan Harun. Harun itu punya saudara perempuan namanya Miriam, punya adik namanya Musa. Lalu oleh Muhammad nama Miriam ini diadopsi ke Quran ibunya Yesus. Padahal selisihnya zaman Musa sama Yesus itu 1500 tahun. Jadi bukan zaman dipaksa menjadi satu zaman. Itulah makanya orang Kristen dan Katolik, orang Kristen dan orang Yahudi menolak Quran itu firman Allah. Kenapa? Ayat yang pertama, ayat bertentangan. Salah sejarah. Kedua, ketiga, ini ngambil dari hadis. Bahwa Al-Quran juga mengatakan bahwa Quran itu sesungguhnya perkataan Rasul yang mulia. Malah Allah bersumpah. Lebih jelasnya kita buka ya. Supaya Quran ini benar gak firman Allah. Cuma terjemahan tempat-tempat ke agama salah menerjemahkan kurang tepat. Pak, ini Pak, Muhammad Yunus. Muhammad Yunus yang tepat. Ya, yang terjemahannya pasti Mahmud Yunus, ya. Di dalam surat 69 ayat 38-40. Fala uksimu bima tubsirun wa mala tubsirun innahu la qawlu rasulin karim. Aku bersumpah. Ini Allah. Allah sampai bersumpah dengan makhluk yang kamu lihat dan yang tidak kamu lihat bahwa sesungguhnya dia Quran adalah perkataan rasul yang mulia. Ini terjemahan Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Tapi terjemahan teman-teman agama ditambah-tambah. Katanya Quran itu diberita firman Tuhan yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Padahal naik bahasa Arabnya cuma singkat aja. Innahu la qawlu rasulin karim. Dan sungguhnya dia. La sungguh qawlu perkataan rasulin karim, rasul yang mulia. Jadi kalau kita baca terjemahan di sini, Pak, maaf, walaupun tidak semuanya benar, pas ketepatan yang saya baca ini kok enggak sesuai dengan teks aslinya. Saya kembali lagi kepada Tritunggal atau Trinitas. Ya. Ingat Tuhannya orang Kristen itu satu, esa. Di situ dikatakan, ya, di dalam Markus 29. Markus 29 sangat jelas
Yisma ya Israel arobun ilahuna arobun wahid. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Ya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Itu bahasa Israelnya, bahasa Ibrani. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Jadi jauh sebelum Muhammad lahir, orang Yahudi dan Nasrani itu sudah meyakini bahwa Tuhan yang disembah itu esa. Tapi dalam keesaan Tuhan ini memiliki tiga kudrat kuasa, mencipta, berfirman, dan memberi hidup. Itulah yang dimaksud Tritunggal. Bukan kok tiga Tuhan berjejer begini, enggak, salah. Tuduhan karuan ini, Quran ini tidak berdasar. Makanya kalau Muhammad dikatakan buta huruf, saya enggak setuju. Lepas Bapak setuju atau percaya silakan, tapi saya enggak setuju. Karena buta huruf dalam versi Arab itu, dalam dunia Arab itu ada tiga. Buta huruf memang tidak bisa baca tulis, buta teologi, dan buta ilmu pengetahuan. Tapi Muhammad jelas buta teologi, khususnya teologi tentang Yahudi dan Nasrani. Karena menuduh Tuhannya orang Kristen tiga, padahal Tuhan orang Kristen itu esa satu, tapi ada di mana-mana. Dan Tuhan itu tak terbatas. Itulah sebabnya Alkitab, Pak ya. Kita kembali kepada Alkitab. Ya. Ada yang bawa Alkitab? Ya, ada. Di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Ayub 11 ayat 7 sampai 9 begini bunyinya. Dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan? Ya. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Ya. Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas dari samudera. Itu kita baru bicara ciptaannya. Bagaimana sang penciptanya? Jadi kalau otak kita, pikiran kita, akal budi kita memahami Tuhan, enggak nyambung, Pak. Sama dengan begini, Pak. Saya naik haji. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Berarti Allahnya orang Islam ada di Mekah. Apa begitu? Katanya Allah itu ada di mana-mana. Kepuasan Allah tak terbatas. Tapi praktek ibadah hajinya kok bertamu di rumah Allah. Berarti orang yang bisa bertamu di rumah Allah hanya orang yang memiliki harta, uang. Bagaimana dengan nasibnya orang yang tidak punya harta? Selamanya tidak akan bisa naik haji bertamu di rumahnya Allah. Adilkah itu? Muhammad pernah mengatakan, barang siapa di antara umatku melakukan sholat di Masjidil Haram satu kali, nilainya sama dengan 1000 kali di masjid lain. Berarti orang Arab yang punya pahala besar. Apa begitu? Sama istilah-istilah di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran sama. Cuma yang berbeda janjinya, Pak. Janji di dalam kekristenan pasti dijamin masuk surga. Kenapa? Karena yang kita ikuti ini sudah ada di surga. Sedangkan Nabi nggak tahu. Ya sudah sekolah atau belum, nggak tahu. Surat 46 ayat. Bilang, itu gak perlu ditafsirkan. Kul katakanlah, ma'akun tubita minar rasul. Aku bukanlah satu-satunya rasul yang diutus Tuhan. Ma'adri ma'ayub alubi walabikum. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan tidak pula kepada dirimu. In atabi ilama yuwa, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Ilaya wa ma'ana ilana sulubi. Dan tugasku tidak lain adalah seorang pemberi peringatan. Makanya Muhammad tidak mengerti, tidak tahu nasibnya dia surga atau belum. Itu pun ditunjang oleh perkataan Muhammad sendiri. Dalam hadis Sahih Bukhari jilid 1 nomornya 650. Walohi demi Allah alarjuloi koiro. Aku hanya mengharapkan kebaikan. Walohi, walohi. Ya. Wa ana Rasulullah, biarpun aku utusan Allah, ma'adri ma'ayub alubi, aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri. Kalau nasibnya Nabi aja gak ngerti, bagaimana dengan umatnya?
Itulah sebabnya gelar nabi lain dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa nabi-nabi lain, 25 nabi dari Adam sampai Isa gelarnya AS alaihi salam, keselamatan atas nabi itu. Tapi Muhammad gelarnya SAW, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan atas nabi. Berarti nabi 24 sudah selamat, Muhammad tanda tanya. Itulah sebabnya setiap umat Islam sholat pasti sholat untuk nabi. Karena memang nabi perlu doa. Buktinya apa? Ya mati tetap mati. Sampai sekarang di Madinah enggak bangkit-bangkit. Tapi Isa mati bangkit hidup kembali. Itulah yang menunjukkan keilahian Isa. Enggak ada nabi lain yang bangkit kecuali Isa. Karena apa? Kejadiannya Isa berbeda dengan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain semua keturunan Adam, hasil hubungan suami istri. Tapi Isa tidak, oleh firman Allah, oleh roh Allah. Itulah pribadi Isa. Makanya ketika dia mati, maut, kematian tidak bisa mengalahkan. Bahkan kematian itu dikalahkan oleh Isa. Makanya kalau Isa mati bangkit hidup kembali, siapapun yang percaya kepada Isa, kalau mati bangkit hidup kembali, itu janji. Makanya janji Tuhan itu pasti, Pak. Gak mungkin janji Tuhan ini ngomong mudah-mudahan. Jelas ini faktor manusia. Gak mungkin. Aku gak yakin Tuhan ngomong mudah-mudahan. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Lain Tuhannya orang Kristen. Kalau ngomong ya tidak, tidak. Lebih dari itu pendosa, pembohong. Jadi keselamatan inilah, Pak, yang dicari, yang kita cari. Karena tujuan umat beragama itu semua, ketika kita dipanggil Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, benar enggak kita kembali kepada Allah? Kalau enggak, akan menjadi roh gentayangan, enggak diterima. Nah, orang harus ditanya, kamu masuk surga enggak? Insya Allah. Ya jangan kamu, Allah mengajar sendiri enggak tahu, nabimu sendiri enggak tahu. Kalau ada ulama lebih tahu, lebih hebat daripada nabi, nabi sendiri gak tahu. Kepada putrinya Muhammad mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad amata Rasulullah imalahir usikum apa inilah dunia imilallahu saya. Wahai Fatimah putri Muhammad, biarpun aku utusan Allah, ikmala alian fusikum, beramalah kamu untuk diri kamu, fa inilah dunia imilallahu saya. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari seksa Tuhan. Anaknya sendiri, Pak, gak bisa tolong. Dirinya sendiri juga gak tahu, anaknya juga gak bisa ditolong. Makanya aneh kalau pada hari kiamat Muhammad memberi syafaat, omong kosong, bertentangan dan Quran dan nanti semua hadis, kitab apapun, kalau bertentangan dengan Quran harus ditolak. Itu selama saya mengkaji dalam ajaran Islam. Silakan orang mau dasarnya ini, dasarnya itu, tapi kan harus selaras dengan Quran. Contohnya, Pak, sholat dari 50 kali menjadi 5 kali. Itu hadis yang bercerita. Baik Tirmidzi menceritakan, Sahih Bukhari menceritakan, Muslim menceritakan, Abu Dawud juga menceritakan. Versinya berbeda-beda. Semuanya itu dari perintah 50 kali sampai 5 kali. 50 kali sampai 5 kali itu pun petunjuk Musa, bukan dari Allah. Mestinya Allah maha tahu bahwa umatnya gak mungkin sanggup sholat 50 kali sehari semalam. Kalau itu dilakukan, kapan kerjanya? Kapan pakai sarung dalam? Kan gitu, sarungan terus. Maaf bro ya, ini fakta ya, 5 kali aja kok. Makanya itu, Pak, mustahil manusia bisa menjalankan syariat Islam dengan sesungguhnya. Tapi perintah surat di dalam Al-Quran cuma 3 kali. Loh kok aneh? Loh kenapa hadis dikuatkan? Al-Quran ditinggalkan. Wa aqimi sholata thorofain nahari wa sulama minal laili innal hasanati yudhibbul sayyiati dzalika dzikrul lidzakirin. Surat 11 ayat 114. Aneh kan? Sama-sama firman Allah katanya. Muhammad katanya pergi ke Mustawa, ada perintah 50. Di Quran cuma 3 kali. Loh, ini pengalaman hadis kok dikalahkan sama Quran. Quran dikalahkan.
Jadi kalau kita bicara tentang itu banyak. Cuma saya akan bicara tentang keselamatan. Karena kita hidup ini cuma sekali. Kulu nafsin zaiqotul maut suma ilallahi tujaun. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Iya, kalau bisa kembali ke sana, kalau enggak. Jangan sampai kita sesat. Dulun la mudil, sesat menyesatkan. Kita akan menyesal di belakang. Makanya tentang berita ini, Pak Mangga, silakan. Terima, selamat, enggak terima ya urusan masing-masing. Ya. Kan gitu, Pak. Ya. Lakum dinukum wali aja, kan gitu. Yang jelas, Kristen bukan agama. Salah, Kristen bukan agama. Ya. Karena apa? Kristen dikatakan bukan agama karena agama Yahudi itu gagal. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan agama Yahudi dengan menjalankan hukum Taurat Musa. Ya, makanya sang pencipta sendiri, Tuhan sendiri turun ke dunia menjadi manusia yang sempurna di dalam pribadi Isa. Tapi maaf Pak. Ya. Nah, kan tadi Bapak bilang Kristen bukan agama. Ya. Oh, di KTP kan agamanya apa? Kristen. Ya. Serang. Makanya tadi sudah dikatakan. Iya, maaf, ini maaf aja. Ya. Bapak kan itu kan bebas. Ya. Ya, Bapak, Kristen bukan agama. Hmm. Agama itu kan dari KTP kan nama Solihudin, alamat. Ya, ya. Agama apa Kristen? Ya. Apa kok agama bukan agama-agama berarti agama. Gini. Ya. Ya. Thank you. Iya. Penjelasan sebenarnya. Yang saya ngomong itu pada hakikatnya. Ya. Ya. Bukan dalam pengertian bahasa sehari. Kristen itu bukan agama. Ya. Itu kalau di dalam KTT tetap agama Kristen. Iya. Pada hakikatnya, ya, yang sejatinya Kristen itu bukan agama. Karena Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus tidak pernah menjadikan orang beragama. Walaupun prakteknya dalam keduniawian, kita hidup dalam lembaga negara, menjadikan orang beragama. Aturan ini kan aturan dunia, Pak. Iya, betul kan sebab itu. Saya bilang Kristen itu bukan agama, kan apa ke saya ini. Saya jawab lagi, kenapa di KTP itu agamanya Kristen? Karena kita hidup di lembaga negara. Iya. Saya enggak salah ya. Oke, thank you, mereka. Masalah itu kita pendapat akidah itu bebas karena kita bermacam-macam pikiran seperti saya satu tujuan mencari yang dari tadi keselamatan. Minum dulu Pak. Iya. Sampai kopi saya dingin saking semangatnya Pak. Ini akan diskriminasi itu Pak. Buktikan, Bapak minum kopi saya ini itu enggak adil tuh. Semuanya. Bukan begitu kopi. Ini instruksi aja. Bicara ya. Itu tidak akan diskriminasi. Tidak boleh karena Bapak kopi saya enggak ada deh. Oh, enggak minta tadi kan. Keluar rumahnya saya pun. Ini mah intermezzo aja. Intermezzo. Cuman aja biar kata harus adil. Jadi pengajian kita ini kan perlu tetap Pak Bintang film kasar betul. Dan ini juga kopi pahit kok Pak. Saya nggak nanyain kopi pahit. Kalau saya udah minum baru terasa pahitnya bro. Kan belum masuk. Ya kan belum mencicipi. Magawe aja nggak apa. Kalau udah mencicipi baru oh bener ini pahit. Kalau kau kan pahit itu kopi pahit. Nama saya kan belum merasakan bilang pahit karena belum minum. Tolong dibaca di dalam surat An-Nisa 4 ayat 126. Walillahi ma'afil samawat wa ma fi al wa kana Allahu bi kulli shay'in muhit. Tolong dibaca terjemahnya. Surat An-Nisa. Kasih aja Bapak ini surat 4. Enggak pada kata mata. Oh. Saya cek saya tak surat berapa itu? Surat 4. Ayat 126. Saya ingin Bapak ngerti jangan sampai enggak paham tentang kekristenan. Iya. Lepas Bapak percaya enggak itu bukan urusan saya. Iya, betul. Iya kan? Jangan sampai salah paham Tuhan Kristen, orang Kristen itu kafir. Tapi kami kalau sudah tahu enggak masalah, enggak akan tersinggung. Tapi Bapak harus ingat. Kalau orang Kristen dikatakan kafir, orang Kristen di atas orang kafir sampai hari kiamat. Kalau begitu ya kafir siapa?
ayatnya ya. Oh, surat 3 ini. Ya. Kepunyaan Allah lah yang apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Iya, pengetahuan Allah. Sebenarnya enggak ada pengetahuan ini, kata enggak ada kata ilmu. Wallahu bi kulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita mengikuti bahasa manusia, banyak dong Allahnya. Kata meliputi itu banyak, Pak. Tapi karena ini terapkan untuk sang pencipta, artinya kekuasaan Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Demikian juga orang Kristen. Jadi kalau ada Bapa, Putra, Roh Kudus itu jangan ditafsirkan tiga pribadi, salah, tiga oknum. Maksudnya di dalam Islam tiga sifat. Sifat Allah yang sang pencipta, sifat Allah berfirman, sifat Allah menghidupkan. Cuma itu aja kok. Nah kalau kita persoalkan bagaimana dengan sifat Allah 20 tadi? Lebih banyak orang Islam dong. Amin. Nah, jadi benar. Kita kembali ke kebenaran dan keselamatan. Jadi keselamatan inilah penting. Karena manusia itu cepat atau lambat, suka atau tidak suka pasti mati. Mati. Yang jadi pertanyaan, Bapak sudah siapkah? Kalau Bapak sudah siap, apa yang Bapak banggakan? Amal? Muhammad mengatakan yaqulu la jilu ahadaminkum amala hujanah wala yubiru minar wala nabila birrohmatin minawah. Di antara kalian diselamatkan, ya, masuk surga bukan karena amalnya. Diselamatkan dari neraka bukan karena amalnya. Ya. Kecuali dengan rahmat Allah. Anugerah. Anugerah. Maka keselamatan di dalam Islam, di dalam Kristen itu, Pak, anugerah Allah, hadiah Allah cuma-cuma. Bukankah kita berusaha? Kalau berusaha kita mengikuti amal, Pak, sekali lagi, yang mampu, yang bisa beramal. Yang hidupnya kere, tetap kere, Pak. Tidak bisa berikan apa-apa. Tidak akan bisa memberikan apa-apa. Tidak mampu. Ya? Sekarang kalau amalnya itu, ukuran menjadi standarnya itu amal. Lah kalau amalnya itu ditimbang-imbang, bagaimana? Masuk surga atau neraka? Enggak tahu, Pak. Ya, pantatnya di surga, kepalanya di neraka. Setuju. Kalau kita bicara seimbang, itu enggak ada, Pak. Enggak ada. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan tidak pula pada diriku. Nah, kalau levelnya Nabi aja enggak tahu, Bapak-bapak mau mengatakan lebih tahu, memangnya Bapak lebih hebat dari Nabi? Kita ini harus pakai logika, Pak. Quran mengatakan wayat al-rizqa al-ladina layakilun. Dan Allah akan menimpakan kemurkaan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Akalnya harus digunakan. Adillah wal-aklahu. Agama itu akal. Ladina lima aklahu. Dan tidak ada seorang pun yang tidak menggunakan akal dalam memahami agama. Jadi kalau kita memahami Allah dimasukkan di dalam pikiran kita, Allah yang masuk akal berarti sudah membatasi Allah. Padahal Allah itu tidak terbatas. Bagaimana otak kita yang menciptakan Tuhan mau menceritakan Tuhan yang tidak terbatas? Otak kita yang terbatas mau memahami yang tidak terbatas? Omong kosong. Ya. Jadi anugerah keselamatan itu diberikan karena memang Tuhan itu mengasihi Bapak. Bukan Bapak mencari. Mustahil manusia itu bisa mencari. Kenapa? Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahalul kotak wanisan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ada yang terjadi. Iya. Tidak akan sempurna. Sedangkan Allah itu maha suci, maha kudus. Lah kalau manusia itu tempatnya lagi tempatnya dosa, mau menggapai surga sama dengan pungguk merindukan bulan, kodok muntalengi. Jawab kucingnya nak jero karung. Ya, pinter loh bapak ini. Nanti bahasa Inggris. Sunda ya. Inggris Sunda atau? Sekali lagi Pak, keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Loh kalau begitu orang Kristen nggak perlu amal, orang Kristen wajib beramal berbuat baik, tapi bukan untuk menggapai surga, tetapi tanda ucapan syukur bahwa orang Kristen sudah diselamatkan. Bagaimana kalau kita sudah selamat kan nggak berbuat baik? Ya kita mau memberitakan berita keselamatan ya.
dikepret orang. Kan gitu. Ya. Ah, lu pelit gitu lari. Beritain Injil. Ya. Coba Pak Yudi itu ngomong Injil-Injil ke bapak-bapak. Enggak mau kasih apa itu sarana prasarana. Ya bapak enggak akan mau dengar. Ya. Betul enggak? Iya. Betul. Apalagi Pak perut lapar. Allah sangat membenci orang yang mengatakan tapi tidak mau mengerjakan. Kam kaburu makan indah wahi walan takun. Jadi kita harus antara tindakan perkataan itu harus sesuai. Betul nggak Pak? Biasanya orang pintar ngomong, korban pikir-pikir dulu. Kan gitu. Duitmu duitku, duitku nanti dulu kan gitu. Ini Pak, makanya tidak mungkin manusia bisa masuk surga karena amalnya. Tuhan tidak butuh amal. Amal manusia itu seperti kain lapa. Kain lapen gitu. Kotor untuk ngepel, dibersihin lagi, ngepel, bersihin. Ya itu orang sholat tuh gitu. Sholat lagi, berbuat dosa lagi, sholat. Kapan bersihnya Pak? Sejalan orang sholat saja Pak, jangankan kok bolong-bolong, lawe dalam sholatnya aja celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Aladina an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Surat Al-Ali. Bapak mungkin, mudah-mudahan gak lalai ya. Aku yakin banyak lalainya. Banyak bolong-bolongnya. Kalau gini Pak, ini kita berbicaranya jangankan di agama ya. Yeah. Kita ya, agama Jawa Nahar Islam dan yeah. Ya. Ini dalam undang-undang negara, kita enggak boleh kan mencelakakan seseorang. Atau apa mencela kelakuan seseorang. Kayak tadi Bapak bilang maaf ya. Barang sholat cuci lagi kan itu kan. Ini ibarat. Oh, ya ini ibarat catatan itu. Saya enggak menuduh siapa tapi prakteknya memang itu. Iya toh? Apakah ada yang sholat lebih lain lagi diibaratkan ya, dicontohkannya seperti yang ke sholat? Bukan Pak, karena saya menjalani ya. Saya merasa berbuat dosa, saya sholat minta ampun lagi tanpa sekali syarat berdosa lagi. Nah ini saya terapkan diri saya, kapan saya bersih? Paling-paling orang Islam di kawan-kawan saya nggak jauh dengan saya. Karena Bapak meyakini bahwa Al-Quran ini firman Allah, ini bisa diuji Pak. Secara sejarah yo salah. Quran mengatakan sesudah Yakub, sesudah Isa lahir Yakub. Berarti Yakub adiknya Iska. Coba. Padahal dalam sejarah Alkitab Yakub itu anaknya Iska. Surat 11 ayat 71. Tadi sudah saya tulis ya. Ini dalam sejarah, masa sih Allah salah sejarah? Yang sejarah jelas manusianya. Coba Bapak, saya akan memberi anu ya Pak, pengertian. Tadi Bapak sudah pernah dengar, siapa sih yang tahu hari kiamat? Allah kan? Setuju? Kalau menurut saya mah ada tanah-tanahnya Pak. Eh? Yang tahu ya, maksudnya ya, saya tanya, siapa sih yang tahu hari kiamat? Pak. Allah kan? Allah sendiri Pak. Allah kan? Tetapi kenapa Isa kok tahu memberi pengetahuan tentang hari kiamat? Siapa pribadi Isa? Padahal Isa di dalam Injil mengatakan tidak ada yang tahu. Malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa. Artinya Allah yang tahu. Tetapi Quran mengatakan Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Wa innahu la ilmul isa'ah. Fala taqarruna biha wa tabi'un hatta siratul mustaqim. Dan janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ya? Maka. Saya aja dilanjut. Percayalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau Allah yang tahu hari kiamat, Isa tahu hari kiamat, siapa pribadi saya? Lo kenapa kok bukan Ibrahim? Kenapa bukan Musa yang disebut kalamullah? Kenapa bukan Ibrahim yang disebut kalilullah? Eh? Kenapa bukan Adam yang disebut Khalifatullah? Loh kok Isa? Kenapa bukan Muhammad yang disebut S.A.W? Dari sini aja udah kita bisa lihat Pak, siapa pribadi Isa? Allah membentuk manusia
dari debu tanah, Isa membentuk burung dari tanah, dihembuskan, ditiup menjadi burung hidup. Jadi sebaliknya, siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Allah kan? Isa bisa lakukan itu. Memang kata-kata seizin Allah, yang jadi pertanyaan kenapa yang diizinkan cuma Isa? Kok bukan nabi lain? Ini yang jadi pertanyaan. Silahkan Bapak beralasan, tapi saya berpegangan bahwa Isa itulah karena pribadi Allah sendiri. Bukan Isa yang nampak, yang kelihatan sebagai yang ada lukisan gambarnya, bukan itu. Allah itu tidak nampak, tidak kelihatan. Allah yang tidak nampak, tidak kelihatan wujudnya roh tadi berkarya, berdiam, bersabda di dalam manusia Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku dan Allah, aku dan Bapa itu satu adanya. Barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapakku yang di surga. Karena semua perilaku Yesus, sabda Yesus, ucapan Yesus ini, kadang-kadang Yesus berbicara mewakili sebagai manusia, kadang-kadang Yesus berbicara mewakili keilahiannya, ketuhanannya. Coba Bapak perhatikan, baik di Quran maupun di hadis. Muhammad berani gak mengatakan, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Allah kalau tidak melalui aku. Coba kalau ada, tidak pernah ada kecuali Isa Al-Masih. Karena apa? Karena memang dia itu adalah Tuhan. Secara wadah dia itu manusia, secara jasad dia itu insan, secara tubuh dia itu makhluk. Tetapi di dalam pribadi secara roh dia itu Tuhan sendiri. Inilah perbedaan Isa dengan yang lain. Siapa yang menjadi hakim yang adil? Di dalam surat At-Tin dikatakan, Alaisallahu bi'ahkamin hakim. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Tetapi di dalam beberapa hadis, Muhammad bersumpah, waladhi nafsi biyadi laisi karena ayan zilna fi kunuk namar yamahabuman musiton. Demi Allah jiwaku dalam genggamannya, sungguh telah dekat kedatangan Isa anak Maryam selaku hakim yang adil. Wallahi demi Allah, liun zina Isa binu Maryamah hakuman adlan, telah dekat kedatangan Isa anak Maryam selaku hakim yang adil. Kaifa antum idza nazalatna Maryama fikum wa imamukum minkum, bagaimana kamu nanti kalau ketemu dengan Isa anak Maryam selaku hakim yang adil. Yusikum in ansaminkum anbalko Isa binu Maryam hakuman adlan, daripadamu nanti kamu akan bertemu dengan Isa anak Maryam selaku hakim yang adil. Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan Nabi Muhammad? Katanya Nabi penutup, katanya Nabi terakhir. Kenapa dia sampai mengomong gitu? Kenapa ayat-ayat hadis yang kayak begini tidak pernah diceramakan? Kenapa tidak pernah dikaji? Kenapa tidak pernah diajarkan, disampaikan? Coba Pak, kita pikir, seorang Nabi Muhammad dikatakan Nabi besar, dari mana sumbernya? Quran gak pernah mengatakan gitu, hadis tidak pernah mengatakan gitu, tapi giliran Isa gak dikatakan. Surat Maryam, Quran Surat Al-Imran ayat 45. Itqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bi kalimati minhu sumuhun masiku Isa binu Maryam wajihan fitunya walakiroti wal minal mukorbi. Ingatlah ketika para malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wajihan fi dunya wal akhirat, wa minnal muqarrabin, dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Cari ayat itu untuk nabi lain selain Isa. Kalau ada, saya beri 10 juta. Sekarang tidak ada. Kenapa Bapak enggak mau mempercayai Isa? Padahal itu di Quran Bapak, di kitab suci Bapak. Kenapa Muhammad yang jelas belum masuk surga, Isa yang sudah masuk surga enggak mau percaya? Makanya kalau dikatakan lakum dinum kemaliatin itu hanya untuk orang kafir-kafir Mekah Pak, itu bukan untuk orang Nasrani.
Buktinya orang Nasrani ini di atas orang kafir sampai hari kiamat. Surat 3 ayat 55. It's kala wau ya Isa ini mutawafika warufika ilaya mutawafika minaladina kafaru wajailu ladina tabauka fakulawin kafaru ilaya umil kiamat. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan membersihkan kamu dari orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, orang Kristen, di atas orang kafir sampai hari kiamat. Coba. Omongannya Allah sudah lain kan? Di sisi lain orang Kristen kafir, tapi di sisi lain Allah ngomong orang Kristen di atas orang kafir. Mana yang di PK? Mana yang sama aja, mana yang benar? Saya bukan pintar Pak, saya masih banyak belajar. Tapi dengan adanya informasi dari Al-Quran dan Al-Hadis, jujur Pak, saya ragu-ragu bahwa Quran itu ada firman Tuhan. Tuhan kok ngomong sudah tobat murni kok masih mudah-mudahan kebangetan. Makanya saya beri ilustrasi bagaimana Bapak kalau kerja ikut Pak Yudi harus memenuhi syarat apa yang dituntut. Rajin, tekun, disiplin, tidak pernah bolos. Bapak sudah penuhi. Mudah-mudahan Pak nanti akhir bulan saya gaji ya. Gundulmu gitu. Enggak bakal mau. Ya kan? Apalagi kalau Bapak menjalankan syariat agama sampai akhir hayat. Mudah-mudahan masuk surga. Rambut di belati. Semuanya Pak itu serba abu-abu. Putih enggak, hitam enggak. Coba Bapak setiap sholat. Sholat kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan tidak? Bari ala sayyidina Muhammad kama barakta ala li sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala li sayyidina bil alamina innaka Hamidun Majid. Dan Nabi didoakan. Dan kalau Bapak mati siapa doanya? Tafsir tahlilan Yasinah. Betul kan? Itu tradisi NU. Muhammadiyah bodo amat, mati udah mati. Kita pakai logika. Kita pakai akal. Kalau derajatnya Nabi aja gak tahu, kok diikuti? Sedangkan Quran mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sami'al wal basara wal fu'ada qulu laika kana anhu mas'ul. Janganlah kamu mengikuti sesuatu ilmu atau pengetahuan yang kamu sendiri gak tahu. Inna sami'al sesungguhnya pendengaran wal basara penglihatan wal fu'ada hati. Kululai katana alu masuk. Semuanya yang ada pada kamu akan dimintai tanggung jawab nanti pada hari kiamat. Jujur Pak, berapa umat Islam yang hanya bisa baca tulis tapi gak tahu artinya? Itu kan berarti ikut-ikutan. Asalkan kiai ngomong gini, ya Ustaz ngomong gitu, gih. Gak bisa Pak model gitu. Wa mangkan nafihat sihi akma wa huwa bil akhirati akma wa dhalu sabil. Barang siapa yang buta agamanya di dunia, maka dia di akhirat lebih buta dan celaka dari jalan yang benar. Tobat yang semurni aja masih mudahan, apalagi buta. Ya. Makanya agama tidak bisa didebatkan, tapi bisa didiskusikan. Kalau berdebat agama enggak ada kitab nomor satu kata Pak. Semua kecap nomor 1, nomor 3 enggak. Tapi saya enggak bicara agama. Coba deh Pak, inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama yang dipilih Allah, agama Islam. Yang di sisi Allah. Loh kok enggak ada jaminan keselamatan? Masuk akal enggak? Orang selamat suruh usaha sendiri. Orang Kristen enggak butuh agama. Kalau kita dikatakan agama, beragama karena memang kita hidup dalam lembaga negara yang harus ditaati. Karena kita berkecimpung dalam dunia rohani. Wa may yattaqi ghayra al-islami dina fala yubala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, ya kan, memilih agama selain agama Islam, maka sekali-kali dia di akhirat tidak akan diterima, termasuk orang-orang yang rugi. Buktikan dong kalau Islam itu agama Allah masuk surga. Nabinya aja gak tahu kok. Pak, silakan ada pertanyaan Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, tadi kalau sudah selama ini saya pahami, Allah sendiri sangat menyayangi
pesan saya kepada semua umatnya kan, umatnya ingin selamat gitu. Yeah. Sementara Bapak katakan tadi setelah belajar orang yang sudah percaya sama Yesus Kristus dan ikut ajaran taat kepada Dia itu udah pasti tidak mudah-mudahan yeah. bakal masuk surga, masih di surga. Iya. Yeah. Yang jadi pertanyaan saya, manusia itu tidak akan selamanya untuk jalan lurus, kadang-kadang jatuh bangun. Betul. Jadi pertanyaan saya, kenapa setiap orang yang sudah percaya sama Yesus biar tidak jatuh lagi, tidak langsung diangkat ke surga, biar umat itu di surga semuanya. Contohnya Pak Yadin misalnya udah percaya, sebelum goyang jatuh lagi lebih baik dicabut aja dulu, dibawa ke surga, nantinya nggak dosa lagi. Oke, gitu, Pak. Jawabannya banyak. Pertama, kalau yang menjadi Allah itu Aceh, bisa jadi. Karena pikiran Allah harus sama dengan pikiranmu. Kan gitu? Iya, toh? Iya, iya. Makanya kamu jadi Allah aja. Ya? Kedua, kenapa sih Bapak gak dicabut aja? Iya, toh? Justru manusia ini diberi kesempatan untuk bertobat. Waktu ini digunakan supaya kita nggak jatuh. Gimana? Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Caranya selalu berdoa, selalu memuji, selalu ibadah, selalu mendengarkan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi jangan semau gue mentang-mentang udah selamat terus akhirnya seenak perutnya sendiri. Dan kehendak bebas juga. Yeah. Jadi manusia itu diciptakan cuma pilihlah, mau masuk surga ikutin aku, mau masuk neraka ya monggo, silakan. Itu aja. Silakan. Itu kehendak bebas. Pada saat penciptaan manusia, manusia diberikan kebebasan. Juga. Tidak dipaksa dan jangan boleh dipaksakan. Makanya gini, penjamin kekristenan itu kan kita doktrinnya Bapa Anak Roh Kudus. Disitulah pentingnya Roh Kudus berkarya. Begitu kita terima Yesus, Roh Kudus akan tolong kita. Nanti begitu kita terima, kita pasti benci dosa. Kita gak suka lagi. Mabuk, keren. Iya, udah gak mau aja. Itu sudah otomatis. Otomatis. Kayak saya dulu kan, sebelum jadi orang Kristen kan, mainannya di nightclub. Begitu udah jadi Kristen, nyoba-nyoba ke nightclub. Itu cuma 10 menit saya udah lari. Maksudnya, ih ini dunia meriah amat ya. Ini bukan dunia. Ada sesuatu yang menarik gitu. Karena itu Tuhan itu sifatnya juga berkarya. Memberi taufik hidayah ya, gitu. Memberi taufik hidayah. Iya, kalau enggak bisa kita. Makanya modalnya cuma percaya, nanti sesuatu yang heran terjadi. Kok gue jadi benci dosa ya? Tapi ada syaratnya lo ya. Banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak membaca kitab suci. Pak, ya. Menurut ya. Pertanyaan saya, apakah udah pasti? Ketika kita percaya kepada Tuhan, ya Pak, sudah bisa menjadi murid-Nya. Ya jelas, no. Ketika kita percaya itu langsung dimeterai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal Bapak itu mengaktifkan dengan cara bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Makanya itu jangan sampai meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya. Supaya kita dewasa dalam rohani, makin lama makin matang, makin lama berakar kuat dalam kekristenan. Jadi bukan agama yang menyelamatkan. Nih, saya ada contoh ya. Ini ada tulisan Paulus. Kalau di dalam Kristen, itu Paulus itu dikenal sebagai orang yang anti-Kristen. Dia pembunuh orang Kristen. Nah, dulu namanya Saulus. Pokoknya kalau dia masuk ke dalam kota, orang Kristen dengar Paulus masuk itu bubar tuh. Lari. Dipunuhin. Tapi satu kali Yesus datang ke dia. Ya. Lalu sejak saat itu dia terima Yesus, percaya Yesus. Nah, ada satu pernyataan dia bilang gini. Di dalam Roma pasalnya yang 11 ayat 36. Ya. Roma pasal 11 ayat 36 bunyinya gini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita kepengen baik kok nggak bisa, kita kepengen rajin kok nggak bisa, kita kok cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kan jujur kan kita seperti itu. Kita kok kalau dapat apa-apa tuh maunya simpan sendiri, memperkaya diri, nggak peduli sama orang.
Nah, disinilah kita perlu bimbingan Tuhan. Makanya kalau kita terima Yesus, Dia akan merubah hati kita. Kita pasti berubah. Kita pasti, saya kepengennya ngasihin orang melulu ya. Saya kok sayang ya sama orang ya. Kok jadi sayang ya sama anak ya. Kok jadi, kita jadi benci dosa. Kristen ini sesuatu yang bisa kita rasakan. Bukan agama dengan segala peraturannya ada di luar yang kita gak sanggup lakukan. Karena itu tanpa Roh Kudus kita gak bisa. Jangan heran nanti kalau bapak-bapak ketemu namanya Yohanes perampok. Yohanes kan pasti Kristen kan? Filipis pembunuh. Jangan heran, itu pasti agamawi. Tapi kalau rohani, roh yang berkarya, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Makanya Paulus bilang segala sesuatu dari Dia kepada Dia oleh Dia, hanya untuk oleh Dia. Jadi kalau Paulus mengalami perubahan yang dulu benci, sekarang jadi sayang dan cinta sama orang Kristen, itu karena Tuhan yang buat. Sama seperti saya. Dulu saya anti banget. Saya paling benci sama orang Cina dan orang Kristen. Apalagi udah Cina Kristen. Benci sekali saya. Baru-baru masuk gereja, kalau melihat gereja kalau enggak melempar rasanya enggak. Enggak sah. Enggak enak kita saja. Iya. Nah, kalau saya bisa berubah. Tuhan. Ya saya tahu itu Tuhan yang merubah. Syaratnya cuma satu, percaya. Saya itu sampai bilang loh sama teman saya, ini orang Sunda tuh juga namanya Mukmin, Min. Lo udah gua injilin berkali-kali. Lo mau berubah nggak itu? Ya mau lah. Lo jadi Kristen gak usah lama-lama, 6 bulan aja. Masa jadi orang Kristen 6 bulan? Lo masuk gereja selama 6 bulan, masuk gereja setiap minggu ibadah, tepuk-tepuk tangan. Rasain nggak perubahan? Kalau lo nggak ngerasain perubahan, lo keluar aja lagi. Jaminan. Jadi begitu kita percaya, pasti berubah. Syaratnya cuma satu, percaya, terima, berubah. Tempeleng saya kalau nggak berubah. Kalau saya bisa dirubah, masa saudara nggak dirubah? Di Alkitab juga tuh ada ditulis dalam Yohanes 4, itu perempuan Samaria yang berdosa. Itu ketika dia masih kumpul kebo sama suami orang yang kelima, dan kemudian ketika ketemu dengan Yesus, itu berubah. Gitu. Tiba-tiba dirubah Tuhan, ya kan? Dia ketemu dengan air kehidupan itu membawa perubahan dalam kehidupannya. Dan dia pulang ke kampungnya, bawa satu kampung ketemu sama Yesus. Gitu. Ya, orang yang berdosa sebesar apapun, kalau mau sungguh-sungguh terima Yesus, seperti Pak Junedi bilang, itu bisa berubah. Pasti berubah. Siapapun kita. Kita tidak bisa. Ya, saya juga tadinya ya, memang dari orang tua saya udah Kristen, tapi Kristen KTP. Ya, toh. Saya tukang judi di Bandung, dulu saya masih muda, masih kuliah. Ya, rencana Tuhan saya nggak mati, gitu loh. Di tempat nggak karuan, orang judi saya judi, orang mabuk saya mabuk, orang teler mabuk teler, gitu kan ya. Tapi cuma Kristen agamawi aja, nggak ngerti, gitu loh, kebenaran hidup saya. Tapi setelah saya sungguh-sungguh buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat hidup saya. Nah, apa yang dibilang Pak Junedi tadi, tadinya judi, udah males judi, merokok 3 bungkus sehari. Itu bisa berubah. Sehari, Pak? Sehari 3 bungkus, gitu loh. Kemudian orang apa ikut nggak hidup nggak karuan, tapi itu tiba-tiba bisa berubah. Merokok kayaknya ada sesuatu yang tidak suka. Gitu. Memang di Alkitab nggak ditulis merokok berdosa, ya. Tapi merusak diri kita baik Allah. Ini kalau kita percaya Yesus, kita ini bukan diri kita sendiri. Manusia Allah itu ada dalam diri kita, nah makanya jangan dirusakin, gitu loh. Ada kecenderungan selalu buat hal-hal yang ya, yang benar, baik. Bukan hanya baik tapi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak bisa. Bukan dan itu tiba-tiba timbul dari dalam, gitu. Pengen baca firman, pengen sering berdoa, tiba-tiba rasanya kepengen, gitu. Ada sesuatu yang ya itu menarik kita. Itu menarik, gitu. Makanya untuk jadi Kristen itu memang enggak gampang, bukan karena kita yang tahu Tuhan yang pilih. Yeah. Di dalam Alkitab itu dibilang gini. Kalau surga nggak tarik kita untuk percaya Yesus, kita nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jadi orang yang percaya Yesus itu karena panggilan surgawi. Nah, makanya Yesus bilang ini, ya dia nggak pernah bangun agama. Yesus bilang, marilah kamu yang semua orang yang letih, lesu. Makanya hidup ini capek kok. Iya. Berdoa itu capek juga, melakukan amal ibadah itu capek. Iya kan? Dia bilang, marilah datang kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Semua kita punya beban, punya masalah, gitu kan ya. Kita lakukan apa agama kita juga rasanya nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau ketika sungguh-sungguh percaya Yesus, gitu loh.
Ya, saya sendiri ini, istri saya divonis dokter tuh permanen mandul. Udah berapa profesor dokter gak bisa menyembuhkan istri saya. Istri saya hamil umur 42 tahun. Itu cuma satu, saya kita percaya. Kepada ini, adik saya tuh epilepsi, penyakit ayah. Tahu penyakit ayah ya? Kemudian dia gila. Dan waktu dia sungguh-sungguh, saya mau sungguh-sungguh bertobat, saya mau sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu obat setiap hari itu minum 3-4 kali. Itu pun kalau kuliah tuh Pak, pulang dari kuliah kadang-kadang Bapak Pulau, dia bilang saya mau percaya Yesus tuh penyembuhku. Dia buang obatnya sungguh-sungguh, ya puji Tuhan. Sampai sekarang dia punya istri dua, jadi wakil kepala sekolah. Tidak pernah sakit lagi. Itu aja. Wah, jadi waktu kita mau percaya, buka diri, dan sesuatu yang merubah hikmat di pikiran kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu bisa dengan sendirinya Pak, tapi memang kita harus buka hati gitu. Dan sekali lagi memang Tuhan tuh mau datang kepada semua orang, dia nggak pandang bulu, mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Buddha kek, dia nggak peduli kok. Yesus nggak peduli tentang agama, yang Yesus pedulikan apa? Mau selamat nggak kita semua ke dia? Bapak mau Islam silakan, tapi mau percaya Yesus, hidup di kebenaran firman Tuhan buat Tuhan. Inilah anak yang dikasih Tuhan, ijak kita langsung jadi murid murid Yesus ya Pak Rik. Iya, betul. Okay. Ya, ini dari intinya promosinya juga saya bersama rombongan semua. Terima kasih karena Bapak Poin sayang kepada kita. Iya. Intinya mau kecelakaan, mau keselamatan. Iya. Saya karena diterima, karena saya udah lelah. Ada comeback nggak? Ada comeback. Ada comeback. Hah? Hah? Oke. Okay. Cuman ya, ya. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Saya percaya bapak-bapak dari Islam percaya sekali bahwa Allah itu punya sifat pengasih dan penyayang, betul nggak? Ya. Makanya setiap buat apa-apa mau makan pun Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, berarti kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu punya sifat pengasih dan penyayang. Kalau kita mengatakan Allah itu Maha pengasih dan penyayang, kita harus bisa buktikan, ya kan? Misalnya begini, Pak Hari ini satu kali bilang sama kita semua, Pak Juni itu orangnya penuh kasih sayang loh. Terus kita tanya, emang apa buktinya? Kan gitu kan? Nanti dia bilang, wih, gua dikasih uang 50 juta loh, dia baik banget, orangnya pengasih penyayang gitu ya. Artinya ada bukti gitulah ya. Nah sekarang apa buktinya kasih sayang Allah sama kita? Kita harus kita buktikan. Nah kalau di dalam agama, umumnya nih agama, kalau kita tanya gitu, dia paling bilang apa? Saya sehat ini karena kasih sayang Allah. Saya kaya, kalau dia kaya raya itu karena kasih sayang Allah. Saya punya istri cantik karena kasih sayang Allah dan dia setia lagi. Saya punya anak, saya semua baik-baik itu kasih sayang Allah. Saya punya pangkat tinggi, dia jadi jenderal karena kasih sayang Allah. Tapi begitu kita tanya, mati kemana? Wah, itu mah urusan belakang. Tapi kalau Kristen tanya, apa bukti kasih sayang Allah sama you? Kita langsung bilang apa? Dia kasih juru selamat sama saya. Surga terbuka buat saya. Itu yang utama. Kalau soal kesehatan ya tergantung saya makannya benar enggak. Kalau saya enggak makan, makan yang enggak benar ya bisa kena mah. Telat-telat ya bisa kena mah. Tergantung saya kerja. Kalau saya cuma tukang tambal ban jangan mimpi bisa nabung 1 miliar lah. Tetap aja kita harus kerja, harus rajin, gitu, ya. Tetapi yang utama kasih sayang Allah itu dalam kehidupan kita itu adalah dia kasih juru selamat. Itu kalau di Kristen. Di dasarnya adalah pengampunan. Itu dasarnya. Tapi kalau bapak-bapak, saya silakan, salah. Pokoknya bagian kita udah berbuat sesuatu. Mudah-mudahan nanti kalau kita saya diundang ke Sukabumi nggak apa-apa. Sip, Pak. Surat-suratnya nggak apa-apa. Telepon-telepon baik, ya. Bapak, maaf ya. Pasti Bapak, ini ayat yang mesti dipelajarin, yang dapat menolong umat, hanya Isa. Ini ayatnya jelas. Ya, ya. Di Al-Maidah ini Bapak simpel bawa. Bapak jadi rembukan. Kalau perlu, Bapak-Bapak boleh kumpulkan banyak pertanyaan. Saya siap menjawab. Itu jaminan itu. Karena dulu saya masuk Kristen itu 1 tahun, Pak. Saya benar-benar saya nggak mau jadi Kristen itu Kristen KTP. Karena dulu saya agama bukan dai. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya harus bisa berdai.
untuk menyampaikan kabar gembira keselamatan. Kabar baik. Gitu. Kan banyak yang orang yang saya seringkan bawa mobil ke Jawa kemana-mana yang kan dibilangnya oleh Bapak, saya kan orang jalanan Pak, saya orangnya orang kecil di jalanan tahu di lapangan ada seperti tadi gitu, dia mencoba sekian, alhamdulillah bukan masing-masing akidahnya. Jadi kalau saya juga berbicara tentang masalah yang merupakan, saya mohon maaf sekali lagi, jangan enggak, memang harus gitu, Pak. Di bahasa Inggris, ulah sebab tawut. Jadi kita saling peret, peret. Saya akan lebih sedih kalau Bapak diem. Diemnya ngerti, kok diem marah. Lagi kan, di dalam, itu saya pernah percaya gitu, karena di dalam musyawarah ini, pertama satu kebaikan. Kita nama saudara kan? Kita belum kenal dengan siapa? Pak Hadi. Ini Bung Edi, ini nama Edi KTP. Kolot tapi pulen. Sekali-kali ke Kota Cibadak, kebetulan saya di Desa Pemuda sebagai limas, kalau di PD Perjuangan sebagai satgas. Dengan Pak Jokowi. Saya juga udah di SMS di Ibu Kota Bumi, saya posisi sedang di Pulau Gadung, kalau mengkasihkan kemana ngasih ini, kurang. Karena dalam lingkungan itu kita kan seluruh agama juga bisa silaturahmi. Memang harus berbagi berkah. Ya tapi seperti dikatakan Pak Faizuddin, no, kalau kita melihat anak kecil main-main di tepi sungai, gitu, kita nggak menolong, bagaimana perasaannya? Udah jelas itu mau kejebur gitu loh Pak. Oke, kita mau bubar ya? Ya. Kita doa dulu yuk. Ya. Ya kita berdoa sama-sama.